apel gabungan pembinaan anggota Satpam Plaza Atrium, Gedung Koel, dan Hotel Lumiere yang bertempat di kawasan Segitiga Senen dipimpin secara langsung oleh Wakapolsek Senen AKP Warjono dan dihadiri oleh Kanit Binmas Ibtu Samiono, Panit Binmas Ibtu Samsuri, dan Bribka Marzuki serta anggota Binmas Polsek Senen. Adapun pesan yang disampaikan pada apel pembinaan tersebut adalah agar para satpam dapat melakukan patroli rutin ke tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Lalu agar para satpam juga menjaga penampilan dan kerapihan saat melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di area kerjanya serta dapat berkoordinasi dengan polisi setempat apabila ada sesuatu yang mencurigakan. Wakapolsek Senen juga mengimbau agar para satpam yang belum mengikuti pendidikan satpam agar dapat secepatnya melakukan koordinasi dengan BUJP-nya serta dibekali cara olah TKP guna melengkapi kemampuan satpam di lapangan saat bertugas. Ini perlu ditingkatkan kembali, kemudian dari kebersihannya, ya. Dan kita berbuat apapun, ya, hal-hal yang demikian ini tidak. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.